Halo, perkenalkan nama saya Sulaiman dari Mikroskop TV. Kali ini kita akan mencoba unboxing sebuah produk mikroskop dari merek Olympus, yaitu seri Saic 23. Kebetulan barangnya baru datang tadi. Sekarang coba kita akan cross check isinya apa aja yang ada di dalam kardus ini. Oke. Kita sekarang coba ambil. Cutter untuk membuka. Ini masih baru ya produknya. Nah, baru datang. Oke. Seperti biasa, jika membuatkan produk Olympus, dia akan terdapat certificate of origin yang menyatakan dia adalah original. Kemudian kita bisa lihat di dalamnya ada kabel power, ada cover, kemudian disertakan pula oil immersion. Ini untuk perbesaran yang 1000 kali ya digunakannya. Kita buka aja langsung. Oh iya, di sini terdapat pula adapter. Adapter nanti untuk kita hubungkan dari daya listrik ke mikroskop. Oke, kita singkirkan dulu. Sekarang kita coba angkat. Nah, ini mikroskopnya. Oke, kita taruh sini dulu. Kardusnya kita singkirkan dahulu supaya tidak mengganggu. Yang bisa kita lihat di sini ada mikroskopnya yang masih dibungkus karena ini masih baru. Oke, sekarang kita buka plastik. Nah, inilah mikroskopnya. Mikroskop Saic 23 LED. Seperti yang bisa kita lihat, mikroskop Olympus Saic 23. Oke. Nah, penggunaannya seperti ini. Siap. Cukup mudah memang dalam penggunaannya. Oleh karena itu mikroskop ini banyak diminati, terutama di kalangan mulai dari mahasiswa dan beberapa instansi kesehatan seperti di puskesmas maupun rumah sakit. Jika untuk pengamatan standar, mikroskop ini sudah mencukupi, terutama yang membutuhkan sistem bright field. Nah, jangan lupa kalau untuk sebelum memakainya ini dilepas. Nah, ini fungsinya untuk pengaman jika saat di packing itu tidak terguncang-guncang. Oke, nanti kita lepaskan semua ini. Berhubung ini masih baru, jadi masih lengkap segel-segelnya. Tapi kalau suatu saat nanti akan dipindah-pindah, nggak perlu dipasang ini, cukup pasang ini aja. Jadi nggak perlu dipasang lakban ini. Tapi kalau mau lebih safety ya dipasang, tapi tidak wajib. Oke, kita lepas. Oke. Nah, ini kelengkapannya. Ini mikroskopnya, tampilan seperti ini. Ya, sekarang kita beralih ke objective lens-nya. Setiap pembelian mikroskop ini mendapat 4 objective lens, yaitu perbesaran 4 kali, 10 kali, 40 kali, dan 100 kali. Jadi, setiap pembelian unit mikroskop Saic 23 LED sudah include 4 objective lens. Kemudian, di sini juga terdapat tombol power. Di sini untuk intensitas cahayanya. Nah, di sini kita bisa lihat ada tuas untuk menggerakkan mejanya. Jadi, pembahasan mengenai mikroskop lainnya kita bahas di video selanjutnya. Nah, untuk sementara cukup. Dan pastikan jika ingin membeli mikroskop Saic 23 ini yang original, yang bergaransi resmi, sehingga lebih nyaman, lebih terjamin dari
apa namanya hal-hal yang tidak diinginkan ke depannya. Jadi pastikan beli yang original. Nanti untuk pertanyaan dan lain-lain serta link pembelian saya akan cantumkan di kolom deskripsi, dan untuk pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Salam Mikroskop TV.